Siapakah sebenarnya Luna di Minecraft? Oke cuy, mari kita bahas tentang creepypasta dengan muka yang seram ini. Bantu gue dong, Maru. Oke, sini aku bantu. Jadi, Lunar adalah sebuah creepypasta yang meniru orang-orang dengan pergantian tekstur. Nah, tekstur yang dimaksudkan adalah tekstur dari si bulan. Lunar akan membantai kalian jika kalian bertemu dengan dia. Ada salah satu orang bercerita kalau dia pernah bertemu dengan Lunar ini pada saat membuat patung creeper di belakang rumahnya. Nah, waktu itu dia juga mendengar semacam suara langka yang muncul di belakang dia. Tapi, pada saat dia kesana, ternyata nggak ada siapa-siapa. Berkali-kali dia mendengar suara itu lagi, tapi ya sama aja, tetap nggak ada apa-apa dari sumber suara tersebut. Ada kalanya dia diam di dalam rumah untuk berlindung dari zombie di malam hari. Nah, dia mendengar kembali suara langkah kaki itu dari balik rumahnya. Bingung dong dia, lah kok masih ada langkah kaki itu? Karena dia takut, dia pun bersembunyi di dalam rumah dengan tenang dan aman. Nah, tapi tiba-tiba ditelepon keluar dari rumah itu di depan pintunya dan terlihat makhluk seperti ini. Jangan lupa subscribe ke Maru Frequency ya.